Oke guys, jangan lupa guys, subscribe. Kita hunting hari ini, sore ini jumpa lagi dengan channel kita, channel Kancho Bonsai. Ikuti perjalanan kita ini bersama teman saya bernama Wayan Teddy. Mengambil batang asem sarap, kita hunting asem sarap. Asem sarap ini bongkotnya dari 1 meter, bisa cabangnya itu mencapai 5 meter, bahkan lebih. Jauh dia meningkat. Jalar sana ke sini. Bisa ke batang bisa juga. Apa ini teman-teman, asem sarapnya seperti ini, batangnya ini, cabangnya ini cabang. Cabangnya ini seperti ini. Warnanya seperti ini. Nah, daunnya seperti ini, kayak asem Jawa. Seperti ini dia. Maaf apabila kurang terang karena ini sudah sore hari, sudah mau maghrib. Asem sarap ini gampang hidupnya. Kalau langsung ditanam, dia juga bisa hidup. Langsung dijemur juga bisa hidup. Ditanam di pot atau langsung di kolibet, dia bisa hidup. Langsung dipanaskan juga bisa hidup dia. Gampang sekali hidupnya. Namun nyari batangnya itu yang agak besar susah. Karena batang sarap ini dia cabangnya itu kemana-mana. Dari 1 meter bisa nyampe ke 5 meter cabangnya, atau bahkan lebih. Teman-teman, ini dia, kita udah dapatkan asem sarapnya, cuman tapi kecil, nggak apa-apa, seperti ini batangnya. Nanti kita tanam di kolibet agar dia bisa hidup dulu, baru kita buat onrok. Onrok itu artinya kita tempelkan ke batu di ground dulu dalam pot, nanti dia nempel di batu.